itu sebenarnya zat merah itu zat pewarna, pewarna makanan, Pak. Betul, zat pewarna makanan yang kita ambil dari pengepul. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan kita kan kita kesalahan di apa namanya di karyawan, sortirannya kelewat, jadi kelewat seperti itu. Jadi di sini sebenarnya nggak ada namanya zat kimia sebenarnya. Di sini khusus untuk pengolahan plastik dari makanan, khusus makanan. Jadi plastik benar-benar plastik khusus untuk makanan. Kemarin sudah coba mengambil sampel, sampel air sungai, sampel apa air yang berwarna merah untuk dianalisa di laboratorium. Nanti kita lihat apakah warna merah itu berdampak pada pencemaran air sungai. Kalau berdampak sejauh mana itu kita harus analisa dulu dan kita masih nunggu hasil dari laboratorium lingkungan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.